Hai, gue Michael dari St. Michael Sane Corso. Hari ini kita mau coba bagi sedikit video mengenai papi yang datang pertama kali ke rumah, what's to do and what's done. Hari ini kita masih punya St. Michael Hunter. Ini hari pertama go to school. Jadi kita bakal coba ajarin dia pertama kali untuk coba pakai kayak choke chain, prong collar, dan walk on leash. Stay tuned. Okay, gue mau jelasin sedikit tentang collar. Yang pertama kita punya basic collar, jadi nggak bisa main. Ya, ini nylon collar. Ini fungsinya sama choke chain, sama prong juga sama. Ya, cara pakai nylon collar itu gini. Ini dua ringnya, masukin salah satu ke dalam. Nah, ini membentuk huruf P. Ya, ini namanya. Jadi misalkan kepala anjing ngadep ke depan, ini masuknya seperti ini. Ring itu ada ke arah bawah. Jadi main. Ya. Bedanya apa kalau kita pasangnya kebalik? Ya, P-nya, ringnya ke arah atas nih. Dia nggak bisa main. Lock. Fungsinya choke chain itu, kita memberikan satu kendali ke si anjing itu untuk memberikan signal. Jadi kita memberikan satu kejutan ke leher. Nah, fungsinya seperti ini. Oke. Di sini juga ada ini snake chain, fungsinya sama cuma beda bentuknya. Bisa dipakai untuk show. Dia punya respon lepas yang lebih cepat sih. Okay. Nah, ini prong. Ya. Prong ini fungsinya bukan untuk menyakiti, tapi dia fungsinya itu seperti gigitan gigi induknya ke leher si anak anjing. Ya. Cara guna prong sama aja sama choke chain yang lain, cuma jangan banyak orang itu salah kalau choke itu menyakiti anjingnya. Sebenarnya enggak, justru prong ini memberikan satu respon yang lebih tinggi kepada si anjing gitu ya. Oke, kita coba ini. Hunter first day of school, pertama kali pakai prong, pertama kali pakai choke chain ya. Ini taruhnya di bawah bagian leher dan kepala di pangkalnya. Jadi taruhnya di sini posisinya. Oke. Oke. Nah, biasanya pertama kali pakai collar suka digigitin tuh sama anak anjing yang benar-benar belum pernah dilatih. Hey, Hunter, good boy. Okay, kita latihan awal untuk clicker training. Jadi fungsinya clicker ini memberikan satu signal ke si anjing bahwa dia melakukan hal yang benar. Untuk awal, kita berikan dulu beberapa treats. Contohnya seperti ini, dendeng ayam dari itu tadi kepada si anjing. Hey, Hunter, Hunter. Jadi cara latihnya itu gampang. Pertama adalah kita memberikan satu komen, misalkan panggil namanya. Ketika saya panggil dia Hunter, saya pengen dia fokus sama saya. Jadi caranya adalah gini. Hunter, come. Kasih ke depan hidung ya treatsnya. Oke. Terus tarik ke mata saya. Hunter. Ya, ketika dia melihat, klik dan kasih. Caranya seperti
seperti itu basic kita untuk melatih fokusnya dia. Jadi ketika kita manggil namanya si anjing, dia harus melihat kita dulu. Oke. Klik dan kasih. Ini Hunter benar-benar hari pertama dilatihnya. Just make it fun. Jadi no pressure at all. Hunter. Yes. Jadi saya bakal panggil nama dia, dia melihat mata saya, langsung klik kasih. Hey. Hunter. Yes. Good boy. Ini salah satu komplimen. Pegang kepala, lurus, dada tepuk. Enggak usah terlalu kencang, yang penting kayak ya good boy, yeah, something like that. Hunter. Yes, good boy. Ini dilakukan repetisi setiap hari. Kalau untuk anak anjing kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan, latihannya cuma 5 menit sampai 10 menit maksimal. After that, go play. Jangan terlalu lama, it will stress out the dog. Hunter. Yes. Untuk melatih walk on leash, ya di sini saya menggunakan nylon collar. Kita coba pada si Hunter. Kamu. Jadi supaya dia agak seneng sama collarnya, kita gini caranya. Jadi ini nylon. Biasanya anak anjing pertama kali pakai collar, dia bakal narik-narik karena rasanya aneh. Dia enggak bakal suka, dia bakal narik. Hey, come. Come. Jangan terlalu dipaksa. Go slow. Ini emang take a while ya, jadi kita ini harus sabar, santai aja karena mereka juga masih baby. Hey mom, come. Hey, come. Jadi biarin aja krisnya nempel, biar dia bawa jalan keliling dulu untuk beberapa waktu, nanti dia udah ketika mulai terbiasa gak dengar ada leash, gak ada collar, dia bakal get used to. Good boy. Ya, dia udah mulai tenang. Gak nyampe 10 menit sih.
tiap anjing itu berbeda, ada yang agak stubborn, biasa agak lebih lama. Kadang kita like few days, 5 minute trainings, and that's it. Kalau yang nggak terlalu stubborn, biasanya lebih mau ngikut lebih cepat. Good boy. Latih aja seperti ini, walaupun dia diam, itu gak apa-apa. Kalau kita mau biasain berdiri di sebelah, tidak bisa. Ini biasa pada anjing yang pertama kali. Biasa jadi kita tarik-tarik gini, dia masih duduk, gak mau gerak. Biarin aja, gak apa-apa, jangan paksain. Santai aja, and make it fun buat dia. Mungkin dia bosan sama treatsnya atau gak terlalu suka juga bisa. Kita bisa coba hari berikutnya atau latihan berikutnya dengan treats yang lain yang mungkin lebih wangi, yang dia lebih suka. Oke, ini udah kelihatan bosan. Jangan dipaksain. End of session.